Halo Prancis, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dan dimudahkan terus rezekinya. Dimanapun kalian berada, semoga dilancarkan semua urusannya. Amin ya Rabbal Amin. Oke, di video kali ini saya akan menginformasikan, ini sangat penting buat teman-teman, apalagi YouTuber pemula ya. Coba teman-teman pahami dan simak ya videonya. Oke, let's go. Setelah banyak updatean dari pihak YouTube ya, ini mengejutkan para kreator juga. Itu banyak sekali teman-teman yang kena dismon. Pertama ya, yang kena dismon. Walaupun videonya itu original, itu saya gak habis pikir kenapa bisa dikena dismonetasi gitu maksudnya ya. Dan sebagian juga yang reaction, kalau reaction ya gak apa-apa lah, karena itu ada mungkin sebagian videonya itu dibilang reupload atau kena konten klaim hak cipta gitu ya. Jadi reaction itu udah ada klaim hak ciptanya, jadi ada yang kena dismon juga. Yang paling mengejutkan di sini itu ketika saya cek dari pendapatan YouTube, itu video panjangnya itu sebagian masuk dan sebagian tidak ya. Karena kemungkinan di salah satu channel saya itu ada yang fokus di video short. Nah, video panjangnya ini sebagian itu pendapatannya nggak masuk. Malahan yang masuk ke AdSense-nya itu kebanyakan dari video short atau feed short ya. Ketika saya cek di video ini, itu pendapatannya lumayan ya, 364.000. Tetapi ini tidak masuk ke AdSense. Nah, ini karena mungkin banyak perubahan di pihak YouTube ya. Kalau dari fitur-fiturnya itu udah lengkap, itu ada kita bisa menjual sebuah produk sama bisa menonton YouTube juga dibayar ya. Nah, yang dianehkannya ini pemasukan dari video panjang 364.270 perak ya. Ini nggak masuk video panjangnya. Dan ketika saya cek di pendapatannya itu dari feed short, nah di sini ada feed short doang ya, short feed ads. Nah, kalau ada video panjangnya itu pasti ada yang buat video panjangnya ya penghasilannya. Nah, ketika saya cek di sini, ini saya akan cek dari 2023 ya. Nah, ini yang masuk ke AdSense-nya itu yang anehnya ya, ini yang feed short ini 146.000 gitu, dan video panjang itu nggak masuk sebagian. Padahal video itu nggak dipush, itu murni. Karena kemungkinan bisa jadi video panjang itu saya jarang upload ya. Kebanyakannya itu kalau di channel ini itu kebanyakannya upload short. Bisa kemungkinan aja ini yang masuk itu cuma short aja. Jadi buat teman-teman perhatikan aja ya. Sini videonya itu banyaknya short dan video panjangnya itu cuma sedikit. Sambil saya nerangin ya. Di sini juga kita sambil main pisit-pisitan kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman, kalau bikin konten itu, jadi ini harus fokus ya. Fokusnya itu dari video. Ada yang video panjang dan ada video short. Nah, saya saranin buat teman-teman agar estimasi pendapatan YouTube-nya itu masuk semua, itu kalian harus nyeimbangin antara feed short sama video panjangnya. Kalaupun kalian tidak bikin short, kalian fokus aja di video panjangnya, kalau pendapatnya itu masuk semua. Nah, jikalau kalian menggunakan istilahnya mengupload dari short juga ngupload rajin gitu ya, terus dari video panjang juga rajin. Nah, saya saranin kalian menggunakan mix. Di sini kan ada tuh, saya lihat dulu ya. Kita lanjut ke okay. Nah buat teman-teman, saya saranin kalian kalau ada di sini tuh ada mix ya. Oh, ini enggak ada ya. Jadi kalian kalau pengen upload video short itu, kalian ambilnya itu dari video panjang. Jadi di mix itu lebih bagus dibanding kalian fokus untuk video short. Terkecuali nih, teman-teman tuh kan rajin upload video panjang. Nih, di sini contohnya ya. Di channel ini Story Nur Kahfi, kebanyakannya itu video panjang. Nah, ketika teman-teman rajin video panjang, kalian fokus aja untuk video panjang. Nah, buat shortnya ini, kalian mending seimbangin atau kurangin agar si pendapatannya itu, estimasinya itu jadi masuk gitu ya semuanya. Kalau semisalnya kalau teman-teman fokusnya di short aja dan video panjangnya ini nggak rajin upload gitu ya, ya istilahnya sekarepmu aja gitu ya, jadi asal-asalan lah, yang penting saya upload video ya gitu ya, itu berbahaya untuk pendapatannya ya. Jadi video shortnya itu kalian uploadnya dari video panjang ini kan. Kalau teman-teman lihat nanti
kalau ini pakai akun ininya ya, nontonnya itu pakai yang Story Nur Kapi. Nanti di sini tuh ada video mix ya, yang mix gitu. Nah, kalian bikin video shotnya dari situ aja. Kalau semisalnya kalian pengen beda lah ya, video panjang nggak pakai mix gitu ya. Nanti gini, teman-teman upload video panjang, terus teman-teman juga bikin video short. Jadi ketika sehari itu upload minimal ya satu-satu, video panjang satu, video shortnya satu. Jadi nyimbangin agar pendapatnya itu masuk semua. Karena yang saya alamin itu kemarin sebagian video panjang itu padahal alami ya, nggak di-push atau nggak apa, video itu pendapatannya itu masuk sebagian, yang lainnya tidak masuk, kan nggak masuk akal. Pas saya cek dari estimasi pendapatannya itu adalah cuma feed short ads, itu yang bikin kaget. Nggak tahu kenapa YouTube ini banyak perubahan, semakin kesini tuh semakin agak ngaco ya. Tapi kalau fitur-fiturnya itu lengkap buat sekarang tuh ya, mungkinan YouTube juga masih ada updatean, jadi nggak semuanya udah stabil gitu. Jadi masih ada tahapan-tahapan, belum sempurna gitu sepertinya ya, yang kayak saya lihat. Oke, mungkin sekian video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.